Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Lodai. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang komen yang hilang di video kita. Yuk kita simak. Cara pertama adalah kita masuk ke browser, dan setelah itu kita klik YouTube.com ya. Nah, selanjutnya setelah ada tampilan seperti ini, kita coba gerakan dulu, kita lihat ke bawah, dan kemudian kita klik yaitu model desktop, dan setelah diklik kita menuju ke login, itu login channel kita. Kita ketik dulu dan kemudian setelah login selesai kita akan masuk ke YouTube di channel kita, dan selanjutnya kita akan masuk ke YouTube Creator atau YouTube Studio, dan kita klik Creator Studio. Kemudian nanti akan muncul tampilan YouTube Studio seperti ini. Kita klik saja lanjut ke studio. Dan sesudah masuk kita akan melihat tampilan dashboard channel YouTube Studio kita, dan di sini kita bisa menemukan komentar dari subscriber kita ya, subscriber kita. Kita lihat ke bawah, di situ ada tulisan komentar terbaru. Komentar terbaru, kemudian kita buka komentar channel. Nah, nanti kita akan diperlihatkan yaitu yang pertama dipublikasikan yang dapat terlihat oleh subscriber yang lain, dan juga ada yang ditahan ya untuk ditinjau, dan kemudian ada petunjuk kemungkinan spam. Nah, ini yang kelihatan spam, nanti kita buka, kita klik, dan ternyata lumayan banyak ya komentar yang masuk ke channel yang kena spam,
itu berarti dari segi durasi atau dari hal akun lainnya terindikasi spam. Jadi untuk teman-teman, kalau komen kita nggak mau kena spam, durasinya diperhatikan ya. Nah, kemudian ini ada satu ditahan untuk ditinjau. Itu berarti bisa kena spam atau bahkan ditutup. Dan juga di dashboard channel ini kita akan bisa melihat tentang subscriber baru kita, baik yang subscriber langsung maupun yang di unsubscribe. Jadi yang membatalkan subscribe-nya di sini kelihatan, atau yang bermasalah dengan akunnya juga akan terlihat jelas akun manakah atau channel manakah yang subscribe kepada channel kita, juga yang unsubscribe kepada channel kita. Ya, kita doakan saja yang subscribe maupun yang unsubscribe semoga sama-sama sukses dalam per-youtubannya. Mungkin itu dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya, masih di Kang Lodai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.